ternyata ya, baik sahabat, jumpa lagi di channel Anosofian 82. Dan pada kesempatan edisi hunting kali ini saya lagi berada di stasiun Purwakarta, lebih tepatnya dari arah selatan stasiun Purwakarta ya, yang mana tentunya di kesempatan siang ini saya nanti akan mengabadikan kereta api Argo Parahyangan yang tentunya akan berjalan langsung di stasiun Purwakarta, dan tentunya juga nanti akan mengabadikan kedatangan kereta api Serayu ya, yang tentu nanti akan tiba dan berhenti juga di stasiun Purwakarta ya. Oke, dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe dan tonton sampai tuntas ya sahabat. Ya, ini di jalur 4 tersedia kereta komuter lain Walahar yang tentunya sedang menunggu keberangkatan di stasiun Purwakarta pada pukul 11.20. Relasi perjalanan stasiun Purwakarta menuju stasiun Cikarang ya. Komuter lain Walahar ekonomi yang tentunya sudah tersedia di jalur 4 stasiun Purwakarta. Dan cuaca di kesempatan siang ini sangat lumayan terik, lumayan panas sekali. Tapi ini tentunya tidak mengurangi semangat saya untuk mengabadikan aktivitas kereta api di stasiun Purwakarta ini. Ya. Ya, sinyal di jalur 1 stasiun Purwakarta masih merah, artinya kereta api Argo Parahyangannya masih agak sedikit lama, maksudnya belum akan melintas ya, tapi yang pasti tidak lama lagi akan berjalan langsung nantinya di stasiun Purwakarta ini. Ya, semboyan 35 sudah terdengar dari arah selatan stasiun Purwakarta ya. Artinya sesaat lagi dari belakang ya. Oh, ternyata kereta Cikuray yang baru saja tiba di jalur 2 stasiun Purwakarta. Kereta api Cikuray yang tentunya biasanya di jam berapa ya, jam 11 kurang ataupun 10.45 biasanya kereta api Cikuray ini, dan sekarang baru masuk di jalur 2 stasiun Purwakarta hampir jam 11 ya. Kereta api Cikuray, relasi perjalanan stasiun Garut menuju tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen, yang saat ini perjalanannya baru saja tiba di jalur 2 stasiun Purwakarta untuk aktivitas naik turun penumpang. Ya, kereta api Cikuray nampak para penumpangnya ada banyak yang turun di stasiun Purwakarta ini, dan sebagian juga ada yang naik.
kereta api Cikuray Garut Pasar Senen. Ya, dan sesaat lagi kereta Argo Parahyangan akan berjalan langsung di jalur 1 stasiun Purwakarta menuju tujuan akhir stasiun Bandung dari Gambir ya. Ya, kereta api Cikuray diberangkatkan kembali. Ya, semboyan 21 aman terlihat ya, kereta api 44 Argo Parahyangan sudah berjalan langsung di jalur 1 stasiun Purwakarta. Semoga selamat sampai tujuan di akhir stasiun Bandung. Ya, persiapan kereta api Serayu akan tiba dan berhenti di jalur 1 stasiun Purwakarta. Relasi perjalanan stasiun Jakarta Pasar Senen menuju tujuan akhir stasiun Purwokerto. Dengan lokomotif CC203. Kereta Serayu saat ini perjalanannya baru tiba di stasiun Purwakarta. Untuk aktivitas naik turun penumpang dan tentunya juga nanti akan ada kereta berjalan langsung di jalur 2 ini ya. Lebih tepatnya yaitu kereta api Argo Parahyangan dari Bandung yang tentunya tidak akan lama lagi kereta Argo Parahyangan nantinya akan melintas langsung di jalur 2 stasiun Purwakarta. Ya, persiapan kereta Argo Parahyangan akan berjalan langsung di jalur 2 stasiun Purwakarta ini.
Ya, mohon diperhatikan dari jalur 2 dari arah selatan Stasiun Purwakarta. Tidak lama lagi kereta Argo Parahyangan akan berjalan langsung di Stasiun Purwakarta ini. Kereta Argo Parahyangan relasi perjalanan Stasiun Bandung menuju tujuan akhir Stasiun Jakarta Gambir. Ya, semboyan 21 aman, lengkap kereta Argo Parahyangan yang tentunya sudah berjalan langsung di jalur 2 Stasiun Purwakarta. Dan selanjutnya nanti kereta api Serayu persiapan akan diberangkatkan kembali dari jalur 1 Stasiun Purwakarta ini. Dan di jalur 4 nanti kereta Walahar akan diberangkatkan mungkin bisa berbarengan dengan keberangkatan kereta api Serayu ini ya. Persiapan kereta api Serayu akan diberangkatkan kembali di jalur 1 Stasiun Purwakarta. Sebagai kereta api nomor 252, relasi perjalanan Stasiun Purwakarta menuju tujuan akhir Stasiun Purwokerto. Ya, semboyan 35 sudah berbunyi. Artinya kereta api Serayu aman untuk diberangkatkan. Ya, diberangkatkan kembali setelah tadi naik turun aktivitas penumpang dan sambil bersilang dengan kereta Argo Parahyangan. Ya, kereta api Serayu sudah meninggalkan Stasiun Purwakarta menuju tujuan akhir Stasiun Purwokerto. Dan nampak dari jalur 4 kereta api Walahar sesaat lagi akan diberangkatkan menuju Stasiun Cikarang yang tentunya sekarang menunggu waktu keberangkatan setelah tadi disusul oleh bukan disusul ya setelah tadi Argo Parahyangan berjalan langsung di jalur 2 dan tadi Serayu berangkat meninggalkan Stasiun Purwakarta di jalur 1 dan sekarang kereta api komuter lain Walahar yang tentunya persiapan untuk berangkat meninggalkan Stasiun Purwakarta menuju tujuan akhir Stasiun Cikarang.
Ya, dari jalur 4 kereta Walahar siap diberangkatkan. Oke, semboyan 35 sudah berbunyi. Kereta komuter lain Walahar akan beranjak meninggalkan stasiun Purwakarta menuju stasiun akhir Cikarang. Semoga selamat sampai tujuan di akhir stasiun Cikarang. Oke, dengan demikian hunting saya di siang ini saya akhiri sampai di sini, dan yang pasti terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, dan juga untuk yang belum subscribe, ayo subscribe di channel Anosopian 82 ya. Oke, dan mudah-mudahan nanti di lain waktu dan juga di lain kesempatan bisa dapat dipertemukan kembali di channel yang sama. Oke, terima kasih.